kemarin-kemarin guys, kita juga udah pernah dikasih akun ya teman-teman sama orang random guys ya. Dan sekarang teman-teman gue dikasih lagi loh sama orang random, gue nggak tahu siapa guys ya. Ya seperti biasa gitu, gue mau giveaway buat kalian aja deh akunnya ya teman-teman gitu kan. Daripada nggak kepake, mending gue buat kalian aja teman-teman gitu kan. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal like video ini dan juga subscribe channel ini teman-teman ya. Dan juga tentunya kalian bisa follow Instagram @_ikram9 ya guys ya. Follow Instagram gue ya guys ya. Jadi simpel aja kayak gitu. Dan coba komen di kolom komentar, komen bebas apa aja, cantumin nama Instagram kalian ya guys ya. Untuk pengumuman pemenangnya di hari Senin jam 3 sore guys ya gitu kan. Jadi ya udah, kita bakalan review akunnya. Let's go. Jadi di sini kita bakalan coba review akunnya ya guys ya. Oh ya sebentar, sepertinya gue harus coba untuk kasih tau ke kalian dulu ya guys ya DM-nya ya temennya. Jadi sorry banget nih, dia udah DM dari hari Kamis guys. Gue nggak baca, tolong. Sorry banget ya. Ini dari Bro Radit ya, Muhammad Radit ya guys ya. Jadi kita bakalan coba lihat di sini. Halo Bang Iki, ane mau ngasih akun nih. Terserah anda mau diapain ya kan. Lumayan bagus dah kalau buat player gratisan kayak gue gitu. Oke siap ya. Loginnya pakai akun Konami Bang. Nah ini udah enak banget guys ya, loginnya udah gampang lah ya temennya gitu kan. Thank you Bro Radit, terima kasih. Dan juga mohon maaf gue baru buka DM-nya karena yang pertama numpuk DM-nya dan juga gue jarang banget bukain DM guys. Astagfirullahaladzim ya Allah, kayaknya emang gue harus buka DM sebenarnya gitu kan. Jadi ya udah seperti itu ya guys ya. Jadi langsung aja kita bakalan review akunnya. Oke, yang pertama di sini ada GP ya guys ya. GP-nya 200.000 guys ya, mantap. Ada koinnya juga 20 temennya gitu. Jadi kalian bisa coba grinding koin temennya gitu kan. Dan di sini GP-nya udah lumayan banget, ada 200.000 guys ya. Oke, gue bakalan coba lihat ini akun regen apa ya temennya gitu kan. Barangkali regen Thailand gitu ya guys ya. Kita coba ya lihat ya teman-teman. Oh ya, akunnya loh regen Indonesia coy. Akunnya regen Indonesia guys ya. Jadi aman lah ya teman-teman gitu kan. Mantap nih ya. Ini akunnya Muhammad Radit tuh ya guys ya. Akunnya Bro Radit ya. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman gitu kan. Ini gue dikasih lagi dan gue kasih ke kalian aja ya guys ya. Dan selanjutnya gue pengen coba ke squadnya kali ya guys ya gitu kan. Oke teman-teman, semua ternyata banyak banget squadnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 squad ya guys ya. Jadi kita bakalan coba langsung aja lihat ya teman-teman. Di formasi 1 nih, gak tau apa ini 3-1-3-3 nih. Kayaknya formasi bagus banget nih. Kayaknya langka nih formasi. Nah, kita lihat. Gila, aku udah bagus, cok. Woi, aku udah bagus anjir. Oh my god, lihat. Di sini kita udah disiapin temennya untuk meta-meta crossing ya, guys ya. Ini buat kalian yang suka meta-meta crossing udah disiapin sama akunnya di sini ya, temennya gitu kan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, guys ya, ada Joao Cancelo buat spam-spam crossing. Ada Bell juga, Gareth Bell ya, temennya gokil sih ini, parah sih ini, mantap sih guys ya gitu kan. Jadi kalian bisa meta-meta crossing ya pakai akun ini ya kan. Udah disiapin juga formasinya ya, guys ya. Dan di sini teman-teman semua ada Neymar Junior OTW Pildun. Ini Neymar Junior langka sih, ini bener-bener langka ya guys ya. Karena udah nggak mungkin keluar lagi gitu kan, gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Dan juga di sini dia udah ambil Busquets. Ini Busquets versi terbaik kalau menurut gua ya guys ya. Gua aja lupa guys ya, nggak ngeklaim Busquets ini. Jadi kalian bakalan beruntung banget guys buat kalian yang coba dapetin akun ini temennya gitu kan. Jangan lupa di like juga temennya, di like video ini sebanyak-banyaknya. Nanti gua bakalan coba untuk giveaway lagi temennya. Kalau misalkan ada yang ngasih akun lagi, nggak. Misalkan nanti misalkan ini video tembus banyak like, gue bakalan coba giveaway koin ya temennya gitu kan. Seperti itu ya temennya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada Sommer, ih mantep banget sih, parah ya guys ya. Bahkan ada Pedri loh guys, ini Pedri Hall Player ya, Pedri ungu ya. Ini Pedri versi terbaik ya, Pedri ungu ini, Pedri Thanos guys ya. Mantep sih ini, gokil sih akunnya ya guys ya. Jadi kalau kalian dapetin akun ini, kalian bakalan beruntung banget. Dan ada Osimhen juga, ini salah satu striker terbaik di eFootball ya guys ya. Mantep banget, gokil ya guys ya. Gue suka sih akun ini temennya gitu kan. Gak usah gue giveaway kali ya, buat gue aja kali ya guys. Jadi ya teman-teman, kita bakalan coba langsung aja ke squad selanjutnya teman-teman. Nah squad selanjutnya dia ada taktik permainan 1, gue gak tau apa ini 4-1-2-3. Oh iya, oh gaya main timnya ya, lupa gue gaya mainin gaya main timnya itu pengosongan bola ya guys ya gitu kan. Jadi bukan quick counter, bukan long ball counter. Jadi kalian harus adaptasi nih misalkan dapat akun ini ya temennya. Penguasaan bola tuh udah jarang banget loh user yang pakai penguasaan bola. Jadi kita bakalan coba langsung aja lihat-lihat akunnya di sini. Untuk squad yang kedua nih guys ya, let's go. Oke, apa ini? Ada epicnya coy. Gila.
ada epicnya, weh. Buat kalian bakal beruntung banget karena ada epic Yorke-nya. Wah, gokil banget ya, guys ya. Jadi kayaknya ini akun ini squad ini deh kayaknya buat event ya, guys ya. Iya enggak sih, teman-teman? Kayaknya iya ya, guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, teman-teman, ini akunnya buat akunnya lagi-lagi akun gua sebut akun mulu. Squad, ini squad buat event tour. Ada EZ Gaming. Woi, ada EZ, coy. Gila, ada EZ, bro. Ini EZ versi terbaik, EZ bintang 5 ya, guys ya. Gokil, warokil, menggokil. Gue cuma punya EZ bintang 4, guys ya. Ya ampun, ya ampun. Gue gak dapet EZ yang ini ya, guys ya, gitu kan. Jadi ini mantep banget ya, guys ya. EZ ini kalau misalkan kalian taruh di attacking midfield begini, begacor ya, guys ya. Mantep banget EZ ya. Ada EZ, ada Epic Card, bahkan ada Jauh Felix. Dia udah tuker Jauh Felix ya, guys ya. Mantep emang nih akun, sumpah ya, guys ya. Buat gue aja lah. Buat gua, gak jadi giveaway, gak jadi giveaway. Jadi di sini ada divisi. Apakah ini squad yang bisa buat push divisi? Ya kan, biasa buat push divisi. Kita coba lihat aja ya, teman-teman, gitu kan. Oke, guys ya. Jadi benar-benar mantap, termantap mantap ini, boy. Gokil, guys. Gila, di sini udah disiapin akun buat divisi ya, guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman. Ini squad buat divisi. Ada Lautaro Martinez, kalian bisa pakai nanti gitu kan. Ada Jamal Musiala, bro. Dia dapat Jamal Musiala super sub ya, guys ya. Mantep ini, bro. Anjay, gokil banget ya, guys ya. Oh, bisa sih kalau oh iya iya betul sih kayak gini sih. Untuk susunan pemainnya mantep juga ya, guys ya. Dan di sini dia punya Chiesa, teman-teman. Chiesa CF, teman-teman, gitu kan. Bagus juga, gokil sih, teman-teman. Ada Portoa 99, bro. Ini kiper susah ditembus sih, guys ya, gitu kan. Jadi mantap banget, ini adalah kiper, salah satu kiper terbaik di football ya, teman-teman, gitu kan. Dan selanjutnya, teman-teman semua, kita bakalan coba langsung aja ke squad selanjutnya ya, guys ya. Kita bakalan ke squad selanjutnya. Di sini ada POTW. Apakah betul ada squad POTW-nya? Jadi kita bakalan coba langsung aja cobain ya. Iya, di sini. Boom. Oke, guys ya. Wow, full. Full. Oh, belum. Oh iya ya, di sini ya, Pak. Iya gitu kan. Ya kalian cari sendiri nanti POTW selanjutnya gitu kan. Ih, mantep banget, cok. Jadi di sini POTW juga bagus-bagus banget, anjir. Jadi teman-teman semua, kalau bisa lihat di sini ya, guys ya, ini mantep banget sih, bro. Gokil, ada meta-meta crossing-nya di sini. Bau-bau meta crossing look Diong ya, guys ya. Di mantep banget, anjir. Cyber Simon sama ini Luke De Jong, ini satu tim, teman-teman, satu tim POTW sama. Gokil sih memang ya, guys ya, gitu kan. Mantap, mantap, teman-teman. Jadi kita bakalan ke selanjutnya, squad selanjutnya ya, guys ya. Jadi di sini ada POTW, terus selanjutnya di sini taktik permainan 4. Gua enggak tahu ini squad apa. Jadi kita bakalan coba lihat aja ya, guys ya. Penguasaan bola, teman-teman, dilihat di sini. Boom! Oh my god. Jadi ini kayak biasa aja sih, teman-teman, gitu kan. Ini mungkin buat squad coba-coba kali ya, guys ya. Jadi di sini mirip-mirip yang divisi tadi sih, 4-1-2-3 ya, guys ya, gitu kan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kalian mau ya, kalian tinggal like video ini sebanyak-banyaknya, guys ya. Like video ini, subscribe channel ini, udah kalian bisa dapet ya. Ini akun mantep banget ya, guys ya. Ini untuk sekelas gratis gitu, akun gratis. Ini gila, guys ya. Ini mantep banget, cok. Gokil banget, coy. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kalian bisa dapetin akun termantep-mantep begini, bro. Waduh, 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 ini divisinya ya, guys ya. Mantap sih ini, gue bisa mainin dulu nih ya, guys ya. Oke, guys, kita bakalan coba cek event ya, temennya. Apakah dia udah main, temennya, gitu kan? Kita coba cek eventnya di sini, guys ya. Oke, untuk acara nasional tim, oh udah diambil ya, untuk POTW-nya ini udah diambil, guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, guys ya, kayaknya udah deh, temennya, gitu kan? Oke, udah diambil ya, guys ya, gitu kan? Tapi masih ada 30.000 belum diambil, jadi kalian bisa mainin. Terus, oh ini nih yang 50 koin mana? Yang 50 koin ini belum dimainin, belum dimainin. Ah, ini nih. Ini nih. Ah, belum dimainin, guys. Jadi kalian bisa dapetin 50 koin dan juga tentunya di sini juga ada jelik belum dimainin juga, guys ya. Mantap banget, mantap. Kita coba lihat ya, guys ya. Langsung aja kita lihat asetnya ya, guys ya. Asetnya di sini manajer 6. Manajer 6. Oh, ini penguasaan bola banget sih orangnya, temennya, gitu kan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga ada seragam ya, guys ya. Seragamnya tidak ada yang spesial ya, baru 2. Ini juga dari klub, temennya, gitu kan. Jadi ya udahlah, no problemo. Akun gratis. Hey, akun gratis ini, bro. Jadi ini bagus sih. Gua akuin ini dari rating gua ya. Ini 9/10, guys. Kalau misalkan untuk akun gratis ya, guys ya. Gokil banget, cok. Jadi di sini kalau oke, ini dia, temennya. Kita bakalan coba langsung aja urutkan. Oke, udah ya. Langsung aja kita lihat-lihat begini ya, guys ya. Ini dia ya, guys ya. Udah ada epic card-nya loh, bro.
ada epic card-nya loh. Ini ada Mbappe versi Piala Dunia LMF ya kan. Gokil banget coy. Ini kalau kalian bisa lihat ya guys ya, ini kalian bakal beruntung banget asli punya akun gratis kayak gini coy. Udah ada Rudiger juga, mantap banget, mantap ya guys ya. Dan mana tadi untuk epic card-nya guys? Epic card-nya mana tadi? Epic card. Nah, ini dia ya guys ya, epic card-nya. Kalian bisa coba di sini ya guys ya. Oh, ini belum ini ya. Oh, udah guys, udah diracik ya, udah gitu kan. Oke, guys. Jadi di sini untuk pemain-painnya juga mantap banget ya, teman-teman. Gokil sih guys ya. Like video ini sebanyak-banyak ya. Ingat ya guys ya, like video ini teman-teman kalau kalian mau akun ini secara gratis. Ada pemain Indonesia juga, guys. Di sini ya guys ya, ada Witan. Terus siapa? Mark Lok kayaknya sebagian udah dibuangin juga ya. Ada 3 ya kayaknya. Oh iya, 3 pemain Indonesia dan 2 pemain Thailand ya. Gokil banget ya, teman-teman. Jadi, terima kasih Bro Radit udah bagi-bagi akun ini, dan ya buat kalian yang mau sekali lagi, kalian tinggal like video ini, subscribe channel ini, dan juga follow Instagram @_iki69 ya guys ya. Sesimpel itu, simple banget ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Gue Iki69 pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.